Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan berbagi cara memasang benang pada mesin obras Jaguar 087DW. Kami akan berbagi mulai dari memasang benang sampai mengobras 4 benang, 3 benang, dan 2 benang sampai akhirnya nanti neci, karena ada masukan untuk tutorial hal ini. Pertama-tama untuk memasang benang, kita mulai untuk 4 benang. Kita menggunakan seperti ini, benang jahit biasa. Ini benang obras. Kemudian ini benang jahit biasa dan ini benang jahit biasa. Seperti yang telah kita ketahui, benang rute pertama masuk ke seperti ini, cantolan ini, kemudian ini sama ini. Tentunya ini ada satu lagi, ini untuk piping, nanti kita akan berikan berikutnya. Nah, posisi benang pertama ini adalah benang jahit. Itu setelah masuk di sini baru masuk ke jepitan ini. Oke, saya lanjutkan satu-satu. Ini benang pertama masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Oke, benang kedua ini benang obras. Ini benang obras. Untuk loper bagian atas, hati-hati karena benang obras rabut. Ini masukin sininya harus dipastikan menyatu. Oke, terus masuk ke sini. Kemudian ini benang jahit biasa. Benang jahit biasa ini untuk posisi jarum sebelah kanan. Kemudian ini benang jahit biasa, sengaja saya warna hitam untuk jarum posisi kiri. Kita akan mempraktekkan untuk obras menggunakan 4 benang. Kemudian Anda perhatikan settingan awal seperti ini. Ini pada settingan tegangan nomor 3 untuk loper bawah. Ini nomor 2 untuk loper atas. Ini untuk jarum sebelah kanan 4,5, dan ini nomor 3 tegangan benang 3 untuk jarum sebelah kiri. Nah, ini benang sudah masuk ke sini, sini, dan sini, sini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian benang ini kita masukkan sebelah sini. Selanjutnya ini benang obras masuk sebelah sini. Ini benang jahit untuk jarum sebelah kanan. Ini jarum sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lanjutkan, kita buka ini tempat kita ini, ke tarik ke kanan, kita buka. Nah, kita mulai sebelah sini, kita pencet ininya, baru kita buka. Kita mulai masang benang sebelah sini dulu. Ini yang tadi. Paling kanan. Ini paling kanan.
Anda masukkan sini. Ini. Nah, oke. Kemudian sebenarnya Anda bisa melihat di gambar warna benang biru ini. Maaf, sebelah kanan ini warna ungu. Posisi rutenya. Kemudian setelah ini di sini kita masukkan di sini. Ini. Sudah masuk. Kemudian di sini. Nah, gampang kan? Baru kemudian ini diputar dulu. Nah, Anda lihat ini. Masuk ke sini. Setelah masuk ke situ, setelah masuk ke sini, masuk ke ini. Lubang luper bawah. Karena lubangnya besar, Anda mudah gampang memasukkannya. Satu, sudah selesai. Jangan lupa gunakan pinset ini ya. Kemudian yang kedua, ini benang obras nih yang berserabut. Anda masukkan sini. Ini luper atas. Setelah ini, setelah di sini, baru masuk sini. Ini. Nah, setelah ini, lewatkan sini. Tapi sebelum melewatkan sini, alangkah baiknya Anda masukkan di lubang ini. Ini. Lubang ini. Nah, otomatis dia akan lewat sini sendiri. Setelah di lubang ini, baru Anda masukkan ke ini, jarum luper atas. Nah, sangat mudah kan? Anda pasti bisa. Kemudian ini untuk jarum bagian kanan dan ini jarum bagian kiri. Ini jarum kiri dan ini jarum kanan. Ini langsung aja jarum kanan seperti ini, masukkan sini, 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 terus masukkan ke jarum. Tarik ke bawah. Nah, posisi semua di bawah sepatu ini. Terus setelah masuk ke jarum, masukkan ke sini. Ini. Biar gampang. Nah. Nah, seperti ini. Kemudian benang untuk jarum sebelah kiri seperti ini juga, masukkan sini. Ini masukkan sini juga. Kita masukkan. Oke. Sangat mudah bukan? Semua udah kepasang. Anda bisa lihat.
ini benangnya ke sini, benang untuk jarum sebelah kiri masuk sini, jarum sebelah kanan juga masuk sini. Oke, sekarang saatnya kita coba. Dan tentu kita lihat sebelah sini, untuk ini nomor 2 dan ini nomor 1,5. Kita tutup. Kemudian ini untuk pisaunya di angka 6. Kita pasang ini. Nah, sekarang kita nyalakan. Nyala. Nah, saya mau juga kasih informasi untuk di cangkolan ini. Ini ada 2 cangkolan, sebaiknya sebelah kiri untuk yang jarum sebelah kiri, kanan ini untuk jarum sebelah kanan benangnya. Jadi enggak menyatu nantinya. Sekarang kita coba dengan parameter-parameter seperti itu. Kita coba manual dulu. Pastikan tidak nabrak. Sekitar 3 putaran. Nah, baru kita masukkan.